Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita semua dimudahkan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya guys ya. Dan video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Reza guys. Ha, dan sini Reza menyanyikan lagu judulnya guys ya, Reza nyanyikan kembali lagu terperangkap dalam duka setelah makan bersama NAFC ya guys ya. Dan kita akan mereaksi langsung dari channelnya Septrio Channel Official guys ya. Kalian juga jangan lupa subscribe dan dukung terus channel Bang Septrio Channel Official, karena dia selalu update video tentang Reza ya guys ya. Oke, sebelum kita ke videonya, sebelum kita perbesar layarnya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe ya, subscribe juga channel Indra SFN serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Guys, dan kita perbesar aja layarnya, aku udah sangat penasaran banget bagaimana perform dari Reza pada video kali ini. Aku belum pernah melihat Reza makan mie ayam ya guys ya, kayaknya ini makan mie ayam ya. Oke, kita langsung saja mereaksi dalam hitungan 3, 2, 1, fly. Ketemu pangsitnya ya, telepon. Senang banget sama pangsit andalannya Reza katanya. Nyari-nyari Jakarta nggak nemu. Nyari-nyari Jakarta nggak nemu. Pangsit mah banyak Jakarta ya. Tapi dia nggak mau makan ayamnya loh, ayamnya dipisah. Oh iya, Reza makan pangsit. Gak makan ayamnya ya, tapi makan mie-nya aja guys ya, ya. Sama daun-daun sayur ya. Nih, orang. Wow, ramai banget ya. Nampak banget bentuk keakraban kekeluargaan ya. Sudah banget ini makan mie ayam. Iya, apa juga anak teman tuh kan harus pak kita pak. Oh. Enak ya? Jadi lapar guys. Baru nemu lagi dia satu bulan, tapi Reza bulan. Terlihat makin hari makin cantik ya guys ya. Wow, nih kita mulai menyanyi guys ya. Senyuman yang manis penuh dendam ketika kau tahu diriku ditunangkan. Wow. Oh guys, itulah yang aku suka dari seorang Reza. Dia sangat sederhana dan dia kayaknya dia ngira bahwasanya dia nyanyinya biasa aja gitu guys. Tapi kita yang mendengarkan tuh udah sangat luar biasa banget gitu guys. Aku semangat banget ya dengan Reza kalau ia bernyanyi seperti ini ya. Dan di sini dia kembali bernyanyi tanpa mic guys. Original banget dan aku suka di situ guys ya. Oke, kita play lagi. Aku sangat penasaran di momen di part berikutnya guys ya. Oke, kita play lagi, play. Wow. Feel-nya ada guys, ada rasa dari lagu ini ya, dan powernya juga enak didengar ya. Padahal dia belum maksimal ya kayak dia rasa ya, tapi kita yang mendengarkan udah bagus banget guys. Itulah kalau contoh penyanyi yang berkualitas itu guys ya. Bahkan setelah dia makan mie ayam guys, tetap suaranya tetap bagus ya guys ya. Wow guys, derayan air mata. Wow, itu powernya bagus di situ, pernapasannya juga bagus ya, karena di situ lumayan panjang ya partnya. Tapi dia bisa sangat menguasai itu dengan sangat mudah dari seorang Reza guys. Kita play lagi. Akhirnya ku terperangkap dalam
Kalau Reza yang nyanyi lagu apapun, pasti enak banget ya guys ya. Wow. Wow, kontrol suaranya bagus banget ya guys ya. Ayah dan bunda. Wow. Guys, aku baru saja mereaksi ya seorang Reza yang bernyanyi terperangkap dalam duka setelah ia makan mie ayam guys ya. Dan ini sangat menarik ya. Dia bernyanyi setelah makan mie ayam dan biasanya itu kalau penyanyi profesional dia pasti selalu menjaga makanan ya, menjaga agar pita suaranya masih terdengar sangat bagus gitu, terdengar sangat enak gitu. Jadi dia nggak sembarang makan. Tapi kalau di sini Reza mau makan apapun suaranya tetap bagus banget. Nggak ada obat deh kalau Reza kalau udah nyanyi lagu apapun semuanya pasti enak banget. Mau dia setelah makan mie ayam, mie bakso, mie apapun semuanya pasti kalau dia nyanyi suaranya pasti bagus banget. Dicatat ya kalau memang penyanyi profesional itu nggak ada pantangannya ya, seperti Reza ini memang sangat luar biasa banget. Dan aku suka ya dengan channel Bang Sepriyo channel official dan juga Bang Napa Uga. Kalian jangan lupa juga ya subscribe ya channel Bang Napa Uga. Wow, ini keren banget ya Reza, dan aku doakan semoga kedepannya dia semakin jaya lagi, semakin maju lagi dan menumbuh kembangkan ya, serta ikut untuk menumbuh kembangkan permusikan Indonesia. Dan sekarang bahkan Reza juga menjadi ini ya, banyak fans yang ada di Malaysia juga yang mengikuti perkembangan dari Reza ini guys ya, karena Reza ini udah cukup viral, sangat viral banget guys. Bahkan Bang Sari Amri ya juga ikut mengomentari bagaimana Reza yang mirip suara dengan Nicky Adela itu sebuah kebanggaan yang sangat-sangat hebat banget guys. Oke, demikian tadi video dari aku, semoga kalian semua terhibur dan pastinya aku sangat terhibur banget dengan video yang aku reaksi pada hari ini. Dan aku ingat kembali bagi kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya guys ya. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.